direm. Eh, Ki, Ki. Gak direm. Ki, motormu ki lho, hei. Gak direm. Iya, Pak. Eh, motor mulai. Apa mas, adik? Pak, mau naik. Lomba itu. Di bumi Mangli Permai, banjir gede. Selamat sore, laporan update terkini situasi di Perum Bumi Mangli Permai ya. Kita lihat situasinya sangat mencekam sekali, kotoran-kotoran semuanya, galon-galon ikut. Dalam hal ini kelihatan sekali, waduh ini gerobak rombongnya siapa ini ikut juga di sini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 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 Bapak Ibu bisa lihat semua, ini ada yang roboh ini tempatnya ini. Ini ya. Astaghfirullahaladzim, kacangnya juga ikut, kacang-kacangnya itu. Kacang Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Situasinya kecepatannya luar biasa ini. Banjirnya, waduh. Sementara bisa saya laporkan dari BMP. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Saya Abi dari Relawan Rumah Zakat Action. Saat ini saya berada di lokasi Perumahan Bumi Mangli. Permai. Bumi Mangli Permai yang berada di Kabupaten Jember. Kronologis banjir yang terjadi saat ini terjadi karena hujan intensitas cukup lebat. Hujan turun sekitar pukul 2 siang. Hingga saat ini beberapa warga masih belum bisa kita evakuasi karena arus yang masih deras. Sehingga kami masih menunggu bantuan yang dari BPBD dan lembaga-lembaga lain untuk masuk ke kita untuk mengevakuasi warga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami semua selamat, alhamdulillah. Ya, barang-barang nggak tahu statusnya di dalam seperti apa. Ya, kalau rusak ya wis waya ya rusak. Alhamdulillah kita semua selamat. Secara fisik, alhamdulillah. Hanya barang-barang ini terendam semua. Ini sudah mulai surut, sudah turun mulai sekitar 25-30 sentian. Ya, mudah-mudahan segera surut. Tapi kalau yang di sana masih belum. Lihat itu masih kenceng. Minta dansos, dana sosial. Oke, mudah-mudahan segera cair dana sosial sebanyak-banyaknya. Amin. Ya. Sempat mikir dansos. Ya, monggo Pak Guyupan RT RW, ini perlu disikapi kembali. Kalau Gunung Batu bisa bangun perumahan semega dan sebesar, tapi tidak mampu memberi drainase yang bagus, itu harus bertanggung jawab. Ya
jangan di situ, ke atas. Dari utara Mangli Residen sangat keras. Hati-hati yang mau pulang ke Bumi Mangli. Cekat itu. Tidak bisa ini. Jadi depan BMP Maret jadi sungai. Air kiriman dari Mangli Residen sangat besar. Hati-hati yang mau ke Bumi Mangli. Sana saya. Sudah nanti datang mobil sama. Siapa? Makasih, Pak.